Sibuk dengan segudang kegiatannya di dunia hiburan tanah air, membuat Boy William cukup kesulitan untuk menjalani hubungan asmara. Buktinya, ia lebih ingin berfokus pada karirnya yang semakin menanjak setiap tahunnya. Rasanya hal itu cukup senada dengan apa yang telah dihasilkan Boy. Lihat saja, film terbarunya nanti berjudul Rumah Gurita siap tayang pada 30 Oktober mendatang di seluruh bioskop di Indonesia. Kembali beralih ke urusan asmara Boy, pria berusia 23 tahun itu sudah dekat dengan beberapa wanita. Namun dirinya masih belum siap untuk berkomitmen lebih jauh menjalani hubungan asmara dengan status sebagai kekasih. Belum sama yang bilang punya pacar? Enggak, dia yang ngomong gitu. Sebenarnya jomblo karena gue fokus sama karir. Ya bilang jomblo-jomblo banget sih enggak juga sih, maksudnya ya wajar lah cowok kita ketemu cewek yang kita suka, kita ajak ngedate atau kita deket karena butuhlah teman ngobrol. Cuman komitmen strings attached belum ada. Saat disinggung soal kedekatannya dengan Cheryl, Boy tak sungkan untuk mengungkapkan kekagumannya pada pelantun bla 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 tersebut. Namun kekagumannya itu hanya sebatas sahabat saja. Lantaran sudah memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat dengan Cheryl, Boy enggan untuk merusak semuanya. Ia pun lebih memilih untuk tetap bersahabat baik dengan Cheryl. Cheryl's cute, dia ya pastilah kita kerja bareng dan attraction, ya itu udah pastilah ya. Karena cowok sama cewek kerja bareng every single day, pasti ada some sort of attraction. Tapi di situ gue ngeliat dia masih sebagai teman yang dekat, work partner, dan gue pengen mempertahankan itu karena menurut gue sama dia kalau kerja bareng bisa lebih powerful dibandingkan sendiri-sendiri, you know. Dan gue gak mau menghancurin persahabatan kita gara-gara hal sepele, pacaran or whatever. She's like a best friend to me.